Yo sobat, selamat datang kembali di video channel saya, channel Jupan Halaudin. Nah, kita mau membahas lagi sebuah produk yang mungkin sudah tidak asing lagi karena kebanyakan saya ngebahasnya produk itu aja. Kita akan membahas sebuah ini nih, Top Lead Center LED Flashlight Kriki 5600 Lumen. Okay. Jadi udah jelas apa yang kita akan bahas, itu sebuah center. Namun sebelum kita review atau unboxing produk ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya Jupan Halaudin. Oke lah, kita langsung buka saja produk ini. Yuh, seperti ini nggak ada apa-apa lagi. Tampilannya seperti ini. Ini bagus sekali disimpan di saku nih. Kayak center dokter gitu atau center pemeriksaan. Tidak ada label. Biasanya suka ada label di sini nih. Mungkin karena ininya bulat, nggak ada yang persegi gitu, jadi tidak ada yang cocok buat ditempel. Ini bahannya dari metal, tapi cukup ringan, berarti ini tipis nih, mungkin ya tipis nih ini gitu. Fokusnya ini gimana ya? Wah susah, itu aja. Terus ada clip. Ini tombol on off. Terus tidak ada zoom. Ini zoomnya menyatu. Ah, tidak ada nih. Tidak bisa ditarik lagi. Jadi ini satu fokus ya, zoom besar dan zoom jauh yang menyatu di sini. Hanya saja si lensanya tidak ada yang fokus di tengahnya ini. Terus ini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah. Ini tidak buka sistem charger langsung ya. Ini menggunakan 2 buah baterai. Nah, ini saya menggunakan baterai double power 2 buah. Mungkin sih masih ringan pakai 2 baterai juga. Kita coba tes dulu di sini. Ada berapa mode ini center. Waduh, lumayan juga terangnya. Oh, ini cuma satu mode, nggak ada mode yang lain. Lumayan juga ini terang. Nah, kita udah tes, ternyata ini cuma satu mode. Kita langsung tes saja di luar, bagaimana kalau di luar. Tapi menurut saya ini lebih cocok di dalam ruangan daripada di luar. Jadi kita lihat aja gimana hasilnya. Nah sobat, kita sudah di luar, kita akan menetesnya. Center ini langsung saja kita tes. Lumayan juga ini, kecil-kecil. Das ini nih, waduh keren juga ini. Hanya saja ini kayaknya karena lampunya kecil, terus nggak ada zoom, zoomnya juga menyatu, jadinya hanya bisa jarak dekat ini. Untuk jarak 10 meter sangat bagus ini, 5 meter juga lebih bagus. Lumayan terang ini.
coba ke sebelah sini. Wah. Asli ini. Senter kecil-kecil tapi keren ini. Terangnya asli ini. Benar-benar terang. Ada. Hanya saja ini nggak ada model lagi. Nah, seperti ini tuh kan ke bawah juga terang. Kalau saja ini pakai baterai charge, jadi lebih mudah ini untuk penggantian ganti baterainya. Karena ini menggunakan baterai A3 aja, jadi kita paksa harus nyari baterai lagi. Kecuali baterai A3 nya baterai yang sudah di charge kayak ini nih yang saya gunakan double power. Oke, ini sangat keren sekali. Hanya saja ini kecil ini. Oke, mungkin segitu saja tes malamnya, karena ini cuma satu model, tidak ada model lain. Nah, itu sobat, ulasan kita mengenai center ini. Saya lupa namanya. Tablet LED center camping Basslake Creaky 5600 Lumen. Oke lah, terlalu panjang. Nah, gitu namanya tablet LED center ini nih. Lebih cocoknya katanya ini buat center kedokteran, jadi buat periksa pasien gitu. Tapi segi cahayanya memang bagus sih, cocok sekali untuk jarak dekat. Oke, mungkin segitu saja video kita mengenai center ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya, Joban Aludin. Oke, tonton terus video channel saya. Thanks.